dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Lima perkawinan yang dilarang adat Batak Toba. Iya teman, perkawinan bagi masyarakat Batak khususnya orang Toba adalah yang wajib untuk dilaksanakan dengan menjalankan sejumlah ritual perkawinan adat Batak. Meski memiliki keunikan dan ragam keistimewaan yang terkandung dalam acara tersebut, upacara perkawinan adat Batak Toba juga terkenal sangat merepotkan. Ya, jika kita bandingkan dengan upacara perkawinan di daerah lainnya di Indonesia. Tahu tidak teman, dalam perkawinan adat Batak Toba juga ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati dan hukumannya sangat tegas yang dianut oleh orang Batak sejak dulu kala. Iya, di beberapa daerah dan aturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh penatua masing-masing daerah berbeda-beda. Ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung dan dibuang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. Meskipun era saat ini, beberapa aturan yang diberlakukan sejak dahulu kala, sebagian orang Batak kini sudah ada melanggarnya. Berikut 5 larangan dalam perkawinan adat Batak Toba. Yang pertama, namar padan. Namar padan atau ikra janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah. Yang padan marga. Misalnya teman, marga-marga berikut ini: Huta Barat dan Silaban Sitio, Manulang dan Panjaitan, Sinambela dan Panjaitan, Sibuea dan Panjaitan, Sitorus dan Huta Julu, termasuk Huta Hayan Aruan. Sitorus Pane dan Nababan, Naibaho dan Lumban Toruan, Silalahi dan Tampu Bolon, Sihotang dan Toga Marbun, termasuk Lumban Batu, Lumban Gaol, Banjar Nahor. Manalu dan Banjar Nahor, Simanung Kalit dan Banjar Nahor, Simamora de Bataraja dan Manurung, Simamora de Bataraja dan Lumban Gaol, Nainggolan dan Siregar, Tampu Bolon dan Sitompul. Pangaribuan dan Hutapea, Purba dan Lumban Batu, Pasaribu dan Damani, Sinaga Bonor Suhut Nihuta dan Situmorang Suhut Nihuta, Sinaga Bonor Suhut Nihuta dan Pandiangan Suhut Nihuta. Nama Rito, iya nama Rito atau Ito, atau bersaudara laki-laki dan perempuan, khususnya oleh marga yang dinyatakan sama, sangat dilarang untuk saling menikahi. Umpamanya seperti Persadaan Parna atau Kumpulan Parna. Ya, sebanyak 66 marga yang terdapat dalam Persatuan Parna. Masih ingat ya teman dengan legenda Batak Tungko Tunggal Panaluan. Ya, di sana diceritakan tentang pantangan bagi orang tua yang memiliki anak linduak, kembar laki-laki dan perempuan. Anak linduak adalah aib bagi orang Batak. Dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua anak kembar tersebut dipisahkan agar tidak terjadi perkawinan saudara kandung sendiri. Punggu Saparihotan. Dua punggu Saparihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut. Artinya, kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak, adik kandung atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Pari
Pariban Nasoboi Olion. Iya, ternyata ada Pariban yang tidak bisa saling menikah. Siapa dia sebenarnya? Bagi orang Batak aturan, Ruhut Adat Batak, ada dua jenis untuk kategori Pariban Nasoboi Olion. Yang pertama adalah Pariban Kandung. Hanya dibenarkan jadian atau menikah dengan satu pariban saja. Misalnya dua orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan pariban kandung. Yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka. Tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah pariban kandung atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan, dari marga dari ibu dan dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A, baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah. Marboru Namboru Nioli Anak Nitulang. Iya, larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi Boru atau anak perempuan dari Namboru kandung dan sebaliknya. Jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya. Nah teman, itu tadi adalah 5 perkawinan yang dilarang adat Batak Toba. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.